tempo dulu, indah pesonamu, aliran air nan jernih dari hulu sampai ke hilir. Kini ekosistem tercemar, kurangkai lagi pesonamu. Ganti masa, kita terus berulah. Kita tak peduli pada lingkungan sendiri. Hutan di hulu, digundul sepanjang waktu. MMD 109 telah berjalan lancar, tertib dan aman. Jadi tadi saya sudah dapat laporan dari Kantin Bogor bahwa 100% sampai. Ya. Itulah baik itu secara fisik maupun secara non-fisik. Keberhasilan ini tentunya ini adalah andil atau kebersamaan dari semua pihak. Jadi kita bangun kebersamaan, kita bangun budaya gotong royong. Ada TNI, ada Polri, kemudian ada Pemda dan masyarakat. Kita berdayakan masyarakat sebagai bagian dari salah satu komunikasi TNI. Kemudian tujuan daripada TMMD itu yang pertama adalah kita membantu Pemda, pada Pemda Bogor khususnya, untuk mempercepat proses pembangunan. Tentunya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Itu yang pertama, tujuan pertama. Tujuan kedua, kita menciptakan dan terus meningkatkan kemanunggalan TNI di rakyat. Dalam rangka tentunya mendukung tugas pokok TNI, yaitu pertahanan negara yang kokoh ke depan. Kalau pertahanan negara kita sudah kokoh, tentunya akan tercipta stabilitas nasional, stabilitas keamanan nasional yang bagus. Kalau stabilitas keamanan sudah bagus, tentunya akan mendukung proses pembangunan nasional, sehingga tujuan nasional akan tercapai, yaitu masyarakat yang adem, aman, damai, makmur dan sejahtera. Kemudian terakhir, ya, last but not least, ya, pelaksanaan TMMD 109 ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini merupakan bencana global dan bencana global. Ya, jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Tenjo ini, Kabupaten Bogor, untuk benar-benar kita patuhi protokol kesehatan. Ya, senantiasa memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan menggunakan tentunya sabun. Dan kita mengharapkan semoga bencana nasional dan bencana global ini segera lenyap dari bumi pertiwi.